Hello guys, selamat pagi guys semuanya. Senang bisa menemani guys kalian. Wow, di pagi hari ngopi itu memang enak loh guys. Apalagi ini kopinya adalah black coffee, tapi gulanya itu sedikit aja. Alright guys. Nah guys, ini adalah rumah makan pagi sore guys. Kebetulan saya mampir di sini sebentar. Nah, guys. Ini adalah apa ya, guys? Kalau untuk merasakan kopi itu, kita harus mengusap-ngusap seperti ini loh, guys. Nah. Dan setelah diusap, wow! Jadi wanginya itu terasa di tangan. Wow, sangat keren. Ini saya dapatkan dari teman saya yang ada di Kuala Lumpur, guys. Jadi dia kebetulan orang asli Kelantan kalau nggak salah ya. Jadi ketika pas minum kopi bareng, saya kaget. Uap apa? Kopi itu diusap-usap dan digosok-gosok kayak gitu ya. Akhirnya kayak tadi. Jadi langsung disium lah. Nah, kayak gini nih. Nah, diusap-usap kayak gini loh, guys. Wow, kayak gitu. Jadi terasa aroma kopinya itu memang terasa sebelum kita meminumnya, guys. Spesial kopi itu ya kayak gitu. Memang harus kita rasakan dulu wanginya itu loh, guys. Jadi setelah dirasakan wanginya itu memang benar-benar terasa, kita rasakan melalui ciuman ya, kayak gitu ya, melalui hidung ya. Nah, jadi tapi gulanya itu memang harus sedikit juga, jangan terlalu banyak. Jadi wangi kopinya itu nggak terasa kayak gula. Sebenarnya kalau kopi itu harusnya nggak pakai gula sih. Jadi kita benar-benar merasakan rasa kopinya itu, guys. Memang benar-benar mantap banget. Nah, itulah ilmu yang saya dapat, guys. Nah, kebetulan nih, guys, saya akan browsing mencari tiket ke Kuala Lumpur atau ke mana ya? Ada dua penerbangannya. Melalui Kuala Lumpur International Airport dan yang satunya itu Subang ya, Sultan Aziz apa ya, lupa saya. Nah, ini kebetulan saya browsing, saya lihat dulu tanggalnya guys. Nah, ini kebetulan ada Lion Air guys. Ini rute ke Subang guys. Karena kalau untuk Klia itu hanya saat ini ya, tapi nggak tahu kalau ada jadwal tambahan ya. Hanya Air Asia di Terminal 2 guys. Alright guys. Nah, ini kebetulan lagi crossing. Wow. Untuk berangkat hari Minggu ya guys. Ternyata udah naik guys dari harga yang sebelumnya. Wow. Tapi selisih 200 loh guys dari kemarin. Jadi hanya untuk saran ya, kalau mau beli tiket itu kalau bisa pesannya jauh-jauh hari guys. Jadi harganya itu tidak terlalu mahal loh guys. Alright guys. Wow, itu berangkatnya jam 8.25 loh guys. Sampai jam 10.40 ya. Wow, harganya 700 lebih guys. Mahal. Sebelumnya itu kemarin kalau nggak salah, sebelum saya cari sekarang ini ya, 2 hari yang lalu atau kemarin ya, itu harganya masih 400 lebih guys.
hampir 500 ya. Mantap guys, tapi nggak apa-apa, kita akan browsing terus mencari tiket yang lebih murah terus. Alright guys, wow, senang rasanya bisa berbagi informasi dan bisa menikmati secangkir kopi bersama guys kalian. Alright guys, sampai di sini dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next.